warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya sharing bersama Cikgu Khairul lah. Okey, hari ini saya ingin kongsikan satu aplikasi pengisian PBD borang transit. Ya, sebab saya percaya kadang-kadang ada cikgu yang bermasalah dengan apa ni untuk mengingat murid kan. Manalah sebab sampai 6 kelas, kalau satu murid 31 kelas mungkin itu akan menyebabkan kita lupa lah murid ni. Manalah kita boleh ingatkan sampai 180. Tapi ada juga cikgu yang ingat, alhamdulillah. Jadi sini saya ingin kongsikan macam mana aplikasi ini berfungsi dan cara membinanya. Senang saja cara untuk buat ni. Okey. Jadi ini adalah contoh. Saya tengokkan contoh. Okay, dalam aplikasi ini dia mudah saja. Dia membantu kita lah. Pertama, dia akan bagi nama murid dan dia bagi gambar murid. Senang kita kan. Contoh macam Abu Agogo ni untuk kelas 14 sana. Jadi saya mau tahu gambar dia. Oh, ini pula si Abu Agogo. Jadi pengisian murid ni macam contoh unit 1.1 dia dapatlah TP 3. Ni dia dapatlah TP 4. Okey. TP 6. Okey. Setiap kali pengisian dia akan update terus ke dalam Google Sheet. Jadi apa-apa perubahan pun boleh buat. Kalau contohnya macam tadi di sini 3, benda ni nomor 3, TP 3 ni tadi sudah masuk dalam sheet sebenarnya. Tapi kalau kita nak ubah baliklah contoh 4. Jadi dia ikut cikgu lah. Yang ini saya namakan unit lah kan. Saya namakan unit. Kalau cikgu nak bagi nama sini contohnya macam kemahiran mendengar ataupun kemahiran membaca, kata pulang cikgu lah kan. Untuk unit berapa tu terpulang cikgu. Tapi macam saya buat macam ni lah contoh. Jadi senang. Jadi kita lepas ni tiada masalah lah untuk membuat pengisian PBD secara telus lah. Di mana kita mengenal murid. Okey. Jadi tanpa membuang masa lagi kita akan ini adalah preview dan kita belajar buat Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu-cikgu sudah nampak tadi dia punya preview. Jadi sekarang saya akan buat daripada scratch. Macam mana kita buat benda ni? Senang saja. Okey, saya akan gunakan saya punya Google Chrome email yang ini. Jap. Benda ni senang saja. Dia akan menggunakan kita akan integrate di antara Google Sheet dan juga Glide. Okey, simple je. Jadi saya rasa lepas ni semua cikgu akan pakar lah. Saya mengharapkan cikgu-cikgu lain boleh ada idea yang lain lagi untuk membina beberapa aplikasi dan kongsikan juga sama kawan-kawan yang lain, rakan yang lain. Jadi macam saya sekarang, saya ada sedikit kelebihan, bukan sedikit kelebihan tu melampau lah juga, macam terlampau pandai kan. Saya ada sedikit lah pengetahuan untuk buat benda ni, jadi saya kongsikan sama cikgu-cikgu. Jadi saya, sekali lagi saya ulang, saya tidaklah pakar sangat, saya tidak pandai. Tapi apa yang saya pandai ni, saya cuba kongsikan. Untuk saya mengharapkan kita semualah guru-guru akan upgrade kan? Alright. Jadi pertama sekali kita akan pergi My Drive. Okey, kita akan buka satu folder dan kita bagi nama lah. Folder ni terpulang cikgu lah. Macam saya bagi nama aplikasi yang senang saya ingatkan. Aplikasi mengenal murid. Sebab saya ni kadang-kadang pandai lupa kan murid tu bila kita mau bagi markah tu. Terpaksa saya pergi kelas, saya tunjuk, saya nampak dulu seorang-seorang, saya mengisi markah. Tapi macam ni, lepas ni senanglah kita. Ataupun cikgu-cikgu nak bagi nama aplikasi pengisian markah transit, contohlah PBD. Okey, ini contoh. Okey, kita create. Alright, yang ini dah efek pun, ini folder je. Ini supaya cikgu senang cari kan. Okey. Okey, pertama sekali kita akan buka Google Sheet. Okey, saya klik kanan, saya akan buka Google Sheet. Saya bagi nama lama jugalah macam aplikasi pengisian markah tu. Terpulang cikgu lah cikgu nak bagi nama apa sheet ni. Contoh macam saya mengenal murid lah. Bagi saya lah mengenal murid contoh. Murid. Alright. Jadi pertama sekali yang kita isi di sini adalah picture. Ini adalah pautan lah. Pautan gambar. Alright. Ini adalah pautan gambar. Ini terpulang cikgu lah. Anda ada pautan gambar. Boleh tak ada pun apa sebenarnya. Tapi macam saya mahu ada gambar tu kan.
muncul gambar tuh nanti saya, supaya saya ingat, oh Ali ini pula budaknya kan, contoh ha. Jadi ini nama, lepas itu cukuplah dengan kelas, lepas itu sini markah PBD lah 1.1, 1.2, 1.3, berapa pun pulang cikgu lah saya tarik ni, sampai saya buat, try buat sampai 1 point, eh buat ulang jap-jap 1.3 ni bu, apa titik ni saya buat ni apa, kita buat sampai satu, okey kita buat 1.9 lah. Alright, jadi ini adalah kita punya apa ni template, eh pulang cik, saya bagi cantik sikit lah. Okey, ini adalah template. Jadi macam ni. Jadi untuk memudahkan cikgu, sebab murid nanti ramai kan. Jadi kita akan buka satu folder sini, new folder. Sini adalah gambar, eh, gambar. Contoh, macam ni lah gambar. Macam saya akan masukkanlah contoh. Kalau cikgu-cikgu nanti ada gambar-gambar murid cikgu tu, masukkanlah sini. Okey, saya masuklah di sini. Jadi Cikgu Airul, macam mana kita nak buat ni sampai 60 orang murid nak buat link satu-satu, susahlah. Terpulang cikgu lah. Dia manual pun boleh, macam ni contoh. Ha? Kita bagi dia ni get link. Kita ambil link ni sebenarnya. Okay, ni copy link ni, kita masuk sini. Ni masuk ke sini. Tapi ada cara yang lebih senang. Kita gunakan direct link folder. Ah ni, direct link creator for drive. Ada di dalam Google Chrome untuk jadikan extension, eh. Ah ni, extension Google Chrome. Kita panggil web store. Ah ni. Yang ini kan. Saya macam saya adalah, kan. Jadi macam ni kita tengok extension saya di sini. Mana sudah extension? Setting. Jap, ini ada gambar extension di sini. Di sini ada kah? Oh, ini, okay. Extension, more tools, extension. Macam ni lah. Saya tengok saya punya. Saya ada kah? Macam belum ada ni. Okey, apa? Saya visit ini. Saya buka ni. Alright. Ini adalah kita punya lah. Jadi kita sudah ada tadi. Select from drive. Kita pilih. Memang kalau cikgu first time nanti cikgu kena apa ni login lah, kena login, dia minta lagi cikgu untuk allow semua tu lah, saya nak mengajar yang itulah, yang itu cikgu-cikgu kena cari sendiri, eh. Okay, lepas tu di sini kita ada mengenal murid, nampak? Ini adalah ni, tapi kita mau Google Drive, kita mau dalam drive kan, ni aplikasi mengenal murid, eh apa tadi ya, aplikasi keputusan PBD PKI, saya mau dia folder tu, ni aplikasi pengisi markah, ni ada gambar ni, nampak? Jadi kita ada 4 gambar. Kalau cikgu ada 100 gambar pun tak masalah, teruslah. Ni kita klik ataupun kontrol E, dia akan pilih terus gambar tu. Kenapalah sampai 100 gambar pun tak masalah. Jadi yang ini cikgu kena klik begitu, lepas tu share all and get link and get direct link, eh. Nah, siap sudah. Jadi yang penting adalah sharing URL. Kita ambil sharing URL lah. Jadi ini copy semua, highlight, copy, masuk sini. Lepas tu kita control V. Okey, siap. Jadi yang ini, baru cikgu isi nama. Kita bawa sini sikit hampir. Contoh macam ni. Okey, ini namanya si Aminah. Okey, Aminah. Jadi yang ini Aminah. 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 Hasan. Contoh, ha. Alright. Yang ini namanya apa ni, Abu. Abu Hurairah, contoh. Yang ini siapa namanya? Contoh macam inilah. Di sini. Okey, ini Muhammad. Muhammad Nazrin, contoh. Alright, yang ini di bawah dia susahlah cikgu untuk mula-mula ni, eh. Yang ini Muhammad Nazrin. Ini contoh. Okey. Alright, ini kelas, kita dalam satu kelas yang sama kan? Senang sajalah. Empat bijaksana. Contoh macam saya lah, empat bijaksana. Alright, eh. Oh, sorry. Control C, Control V, okay. Eh, Control C, Control V, okay. Yang ini kita sudah ada 4 orang murid ni lah. Contoh, ha, 4 orang murid. Jadi kita sudah settle untuk di sini. Jadi ini adalah pengisian yang kita buat. Ini biar kosong. Ini nanti kita buat daripada aplikasi yang akan kita bina nanti. Alright, alright. Jadi yang ini kita sudah ada nama ni. Kasihlah center sikit. Sorry lah. Alright, yang ini pula. Okay.
Alright, jadi kita apa yang kita buat? Kita pergi buka tab baru, Windows tab yang baru. Kita type Glide, GLIDE, oke? Glide Apps tuh, kenapa? Glide Apps. Nah, jadi kita build. Macam saya sudah login lah nih. Saya pernah login, jadi tidak ada masalah lah. Macam cikgu-cikgu kalau yang first time tuh kena login tuh, oke? Nah, macam saya sudah ada kan. Alright, jadi macam saya login. Kalau cikgu first time kena sign up ah. Nih, kena sign up sebelah sini. Macam saya sign in saja. Oke, macam saya sudah pernah login. Jadi senang, saya terus masuk ke sini. Jadi saya akan buka di sini. Ah, nih. Saya namakan saya dia nanti bila cikgu login kita boleh invite member. Macam contoh kita nak aplikasi ini di sharing untuk sampai 5 orang yang jadi admin. Ah, tu pulang cikgu lah. Ya, macam saya buat seorang je kan. Okey, jadi nanti saya cerita sikit lah mengenai penggunaan apa ni Glide ni. Alright, untuk Glide ni contoh macam sini eh. Billing. Dia aplikasi yang percuma. Cikgu-cikgu boleh buat, cuma problem dia cuma hadkan kepada 500 raw. 500 raw saja. Maksudnya kita sampai 500 murid saja yang boleh guna. Nggak kena sampai 500 kita baru, kalau 6 kelas baru 180 orang kan. Jadi cikgu-cikgu ajarlah cikgu-cikgu subjek yang lain tuh kalau nak. Macam contoh macam saya ajar 2 kelas. Jadi saya buat untuk 2 kelas je lah. Kan? Jadi okey, pertama sekali dia mana? Dia ada yang bagi tahu tu kalau kita ni expenses issue. Kenapa lah cikgu-cikgu cari sendirilah eh. Macam mana apa kalau free item ni. Tapi yang saya bagi tahu free item macam kita sekarang kita mau buat yang free kan. Dia cuma limit kepada 500 raw. Maksudnya termasuk dengan tajuk kita ada boleh masukkan 499 orang murid saja. Okey, jadi kita klik new item. Jadi kita namakanlah sini aplikasi apa cikgu nak namakan. Contoh macam saya aplikasi mengenal murid ya. Mengenal murid transit. Supaya saya ingat ya contoh. Alright. Jadi kita mau guna untuk apa? Desktop, tablet atau phone. Jadi macam kita lebih kepada phone sekarang kan. Kita gunalah phone. Continue. Lepas tu okey, kita ambil dari mana? Kita ambil daripada Google Sheet. Macam mana pun kita boleh buat daripada Glide Table. Tak payah pakai Google Sheet segala ni. Pakai Airtable boleh, MySQL boleh, Redshift boleh, banyak lagi di sini lah BigQuery, tapi macam saya selesa pakai Google Sheet lah. Okey, saya selesa pakai Google Sheet. Jadi kita continue. Okey, dia suruh select file. Jadi nama file kita tadi adalah mengenal murid kan, macam saya tu. Ini mengenal murid ni, nampak. Tu mengenal murid. Jadi kita pergi sini, dia akan create. Okey, tada, cikgu sudah dapat aplikasi simple saja. Jadi saya akan ajar cikgu macam mana kita buat aplikasi ni. Nampak. Dia sudah keluarkan apa ni gambar-gambar ni tadi. Macam contoh sini kita klik dia akan apa akan jadi. Yang ini pautan gambar kan? Ini yang kita mau nih. Kan? Macam sini nih. Jadi untuk list tuh bila kita klik di sini macam ni kan. Kita mau lah ada nama kelas tuh. Jadi yang ini dulu lah saya ajar label kita namakan di sini pengisian markah transit BBD contoh. Oke. Okay. Nah, nampak sini ya, nih tajuk di atas ini nampak kan, dia berubah kan. Jadi source itu biar, daripada list ini cikgu macam-macam boleh buat lah dalam bentuk tiles kah, ataupun dalam bentuk Google Calendar kah dia, kita mau buat anu kan, apa nih event untuk orang contoh. Tapi yang di sini kita lebih konsentrate kepada list lah hari ini ya. Jadi untuk itu kita kena buang, klik di sini, nampak screen, klik list, kita buanglah nama kelas tuh. Biar dia kelas kan. Ini kalau ada picture tu biarlah kan. Ada picture kecil kan. Jadi kita klik sini dia akan ada satu picture besar nanti. Oke, okay. Kenapa? Jadi sekarang dia ni di sini kita klik dulu satu di sini, mana-mana aja nama tu sini. Yang ini semua kita buang. Kita nak bagi dia cantik sikit. Oke, okay. Kita buang. Ini semua buang biar dia kosong. Oke. Okay. Oke, okay, kita ada satu screen kosong. Jadi pertama sekali yang kita akan klik adalah image. Image nih. Masukkan image. Oke. Okay.
Ini jadi gambar si Aminah Hasan. Jadi yang kedua kita mau nama dia. Jadi nama dia kita bagi teks nih, tekan teks, oke, nama budak, oke. Ini kita bagi center. Jadi kalau nak ini nak payahlah nih ya. Alright. Jadi yang kedua kita nak nama kelas dia balik. Jadi kita tekan lagi teks, ini bagi center. Oke, style kita bagi small lah, yang lihat terlalu besar kan. Yang ini pun terlalu besar nih picture nih. Kita klik balik picture, kita bagi dia kecil sikit. Ini terlalu kecil kami. Yang ini fill the area, kita show the whole image. Nampak? Show the whole image, kita pilih yang 3.12 atau 1.1, coba terlalu besar. 3.2 lah. Jadi yang ini nama pun kita bagi size small. Jadi kita tahu, oke. Jadi sekarang apa yang perlu kita buat? Kita klik lagi tambah di sini. Kita klik tambah, kita akan masukkan number. Oke, number. Number entry. Sebab kita mau masukkan TP kan. Jadi kalau kalau cikgu nak ada TP di depan tu, kena masukkan tadi bukan number, dia text entry lah. Tapi yang ini saya, oke. Jadi yang di sini kolom 1.1 minimum, paling kecil pun 1. TP 1, tinggal TP 6. Oke, siap. Oke, jadi kita add lagi. Ini yang saya bagi tahu tadi. Kalau cikgu nak ada nama TP lagi di depan, text entry lah. Ada TP 1, TP 2. Tapi macam saya pakai tip, number entry saya. Sebab nanti memudahkan saya buat satu lagi formula. Oke, macam ni contoh. Dia akan automatic pergi 1.2. Jadi di sini kita macam biasa, kita bagi minimum 1, lepas tu 6. Alright? Jadi kita tambah lagi. Kita tambah lagi bawah sampailah 1 poin berapa tadi? Kita tambah. Macam saya nak mau buat minimum sama maksimum tu lah. Cikgu-cikgu sudah nampak tadi kan? Di sini. Okay, number entry 1.4. Sini number entry 1.5. Number entry 1.6. Klik lagi number entry 1.7. Number entry sampai 1.8. Sampai berapa tadi ya? 1.9 ya? Sekejap, saya tengok. Oke, 1.9 lah. Oke. 1.9. Oke. Kita sini 1.8, satu lagi last. 1.9. Oke, siap. Jadi kita sudah siap. Jadi bila kita buat nanti, tengok ah, cikgu ah, ini adalah dat yang belum kita publish lah, tapi dia sudah real. Jadi contoh kita buat pengisian di sini 5. Kalau saya buat 7, dia akan bagi tahu maximum value is 6. Dia cakap tidak boleh lebih daripada ni lah, kan? Jadi kita akan tukar balik pergi 6. Contoh di sini saya akan bagi 2. Tengok sini ya, dia dia sebenarnya kosong kan? Tengok. Ini tadi kosong ni, ni kosong dia. Tengok dia berubah 6, 2. Lepas tu kalau kita buat lagi di sini 7. 7. Di sini 3. Tengok 5, 3. 1.3 tu 3, tengok di sini. Apa kan jadi? Kita tengok. Dia keluar di sini. Jadi kita sudah siap. Jadi itu sahaja untuk ini. Jadi apa yang perlu kita buat, kita cikgu-cikgu bolehlah ubah di sini. Daripada setting appearance, cikgu nak bagi dia lawa sikit, warna sikit, okay, macam ni kan. Lepas tu ataupun bentuk begini kan, terpulang cikgu lah. Chat. Lepas tu yang ini show top label tu, okay. Apps info, kita tengok apps info eh. Lama hang. Yep. Oke, okay. Ini apps info. Icon, cikgu nak pakai icon apa? Contoh lah macam saya upload, saya mau gambar rencana sekolah saya lah. Kan? Yep. Macam saya di sini icon ini pakai. Macam ini lah. Ini rencana sekolah. Ini rencana sekolah. Oke. Okay. Oke, siap kan? Lepas tu tablet mode, ni unlock with pro. Kalau nak upgrade, di sini pula ni upgrade ni. Kalau yang ni saya raw dapat 4 lah. Sekarang saya buat 4 lebih daripada 500. Jadi image tu saya baru pakai 8 MB. Dia bagi 1000 MB. Sheet edit 7 daripada 1000. Oke, okay, jadi ini semua kosong. Jadi tidak masalah lah kan. Jadi senanglah saya masih lagi mengikuti. Oke, okay, jadi sekarang ni sign in screen. Use your brand to greet user. Ini contoh macam sini lah kalau nak ubah. Macam ni kan. Bila kita masuk saja, dia terus masuk ke sini. Begitu. Jadi untuk itu welcome ni contoh kita masukkan selamat. Selamat datang.
Selamat datang. Contoh, description sila isi email Anda. Contoh, contoh. Okay. Alright. Jadi kita sudah ada di sini. Nanti bila kita tekan continue, dia suruh cikgu-cikgu masukkan email cikgu lah. Macam saya, email saya sendiri. Sendiri di sini ya. Sebab nanti bila dia nak detect ni email, sebab dia nak bagi pin number. Okay. Alright. Jadi cikgu-cikgu carilah di sini ya. Template. Ini apa ni? Submit template. Yang ini kalau kita nak bagi orang lain. Jadi kita boleh sharing apps ni. Okay. Tengok. Allow anyone with the link to copy the apps and sheet. Maksudnya sekali lah dengan sheet tu dia bagi. Eh? Dia boleh bagi. Okay. Tapi macam saya ajar cikgu. Cikgu buat untuk sendirilah. Eh? Lepas tu yang ini boleh buat macam ni. Okay. Di sini. Bagi dia cantik sikit. Alright. Macam tu contoh. Contoh. Eh? Sini kita boleh light. Alright. Okay. Settle. Jadi kita publish. Bila kita publish app. Okay. Siap lah cikgu. Kita sudah siap ni. Jadi publish app. Kita mau bagi send to phone. Maksudnya dia akan bagi dalam bentuk message. Jadi saya masukkan nombor handphone saya. Plus 6. Kita kan 06 kah? 6. Okay. 06. Okay. 016-801-5652. Okay. Saya send eh. Alright, ataupun kita scan untuk install, boleh juga, tak masalah. Okay, kita send. Eh, salah. 16, 6 dapat send. Yep. Dapat 16, okay, send. Baru dah dapat. Alright, jadi dia sudah bagi ke message saya macam yang saya tunjukkan mula-mula tadi lah. Jadi kita klik, dia akan keluar yang inilah semua. Okay, jadi saya akan tunjukkan macam mana berlaku di handphone. Sebab cikgu-cikgu nampakkan macam sini kan. Contoh kita pergi balik sini, inilah yang ada di handphone. Yang ini semua sudah siap, kita back. Contoh pengisian markah ni Aminah Hasan. Ini Aminah Hasan lah, kita mau isi untuk Muhammad Nazril ni. Contoh 1.1 dia dapat 5, di sini dia dapat 5, dapat 5, di sini dapat 5, di sini pun dapat 5. Sampai 1.5, tengok apa akan jadi. Ya, data belum update. Nampak baru masuk. Oke, okay. Jadi semua sudah masuk. Jadi caranya cikgu-cikgu, cikgu akan dibagi link lah macam tadi kan. Dia akan bagi masuk satu link di dalam handphone cikgu. Apa yang cikgu kena buat, cikgu klik di handphone tu nanti. Lepas tu dia akan suruh login, masuk email yang ini. Macam saya masuk email yang ini, lepas tu dia akan hantar satu ke Gmail yang akan membagi kita nombor PIN. Jadi cikgu dapat sudah. Jadi cara yang paling senang. Okay, sekarang kita nak main macam jenis macam my IP link tu kan. Kita just sharing dia punya link. Nanti lama-lama link tu hilang. Kita nak permanent. Kita mau dia dalam bentuk permanent. Seolah-olah seperti aplikasi. Jadi kita manipulate. Ini benda ni dia bagi free, kita manipulate lagi macam mana cara tu untuk jadikan dia permanent di handphone kita. Jadi kita gunakan Meet Apps Inventor. Jadi Meet Apps Inventor simple, senang. Macam ni kan. Okey. Aplikasi data murid yang ini kan. Yang sebab saya bab sini saya selalu lupa ni, activity starter ni. Saya kena salin ni dulu. Yep, ini bukan lah, ini just saya mau salin je ni. Yep. Nanti kita akan buat satu projek baru. Jadi sementara tunggu benda, okay. Ini. Okay, kita ambil ni action. Action ni yang ini kita copy ni, macam saya lah. Cikgu-cikgu salinlah di kertas lah. Ini penting ni. Kalau dalam Meet Apps inilah yang penting. Untuk kita buat web apa ni activity start. Coba saya kesalkan. Ya, ini sini. Tengok. Ni Android titik intent titik action titik view. Okay, right. Ini saya copy. Alright. Saya akan buat satu project baru. My project. My project pula. Ini saya kecilkan balik. Okay, saya tekan project, start new project. Contoh sini bagi lama lah macam tadi, aplikasi mengenal aplikasi kenal murid kan. Contohnya macam tadi tu, kenal murid. Alright. Okay, kita sudah ada aplikasi kenal murid, kita double click.
Nah, ini macam yang saya ajar selalu itu lah. Jadi screen background apa semua saya mau ajar. Nah, yang itu cikgu tengok video-video saya yang sebelum ni semua ada. Okay. Yang ini saya bagi center lah itu saya. Tengok screen one, screen one saya bagi top left semua ni center. Sini pun center. Okay, jadi tengah. Jadi text button ni saya tukar sini masuk aplikasi. Contohlah. Jadi yang ini okey. Jadi sini kita akan klik pergi connectivity. Connectivity, tapi ini kesianlah untuk user iPhone, tapi user iPhone sebenarnya ada juga. Kita boleh buat juga tu sebenarnya nanti. Menggunakan tangkable X. Cuma saya tidak berapa pakar lah guna tangkable tu, tapi bolehlah. Jadi ini action tadi kita copy sini Android intent eh. Nampak eh? Jadi baru kita pergi blog. Bila kita pergi blog, kita akan buat when button one, klik, kita akan panggil activity URL. Macam biasalah, macam yang saya ajar lah. Start activity data URL to ini, yang ini. Okay, jadi kita tengok sini ya. Share tadi macam mana? Nah, ini lah nih. Kita copy yang ini, Jadi kita masuk di sini text, biar text kosong masuk sini. Lepas itu kita paste, Ctrl V ataupun paste di sini, alright. Jadi ini kita punya yang tadi ya, yang ini aplikasi kita tuh. Oke, okay? Your app is published. Jadi dia punya app link yang ini. Jadi kita, lepas itu yang di sini nanti kita akan call activity balik, call activity starter. Ini call activity starter. Start activity. Jadi siap cikgu-cikgu punya. Jadi cikgu save APK to my computer. Jadi cikgu boleh download masuk ke dalam komputer. Jadi bila cikgu tekan saya di sini, pop di sini dia akan bawa terus cikgu jadi yang ini. Oke. Okay? Jadi itu saja perkongsian saya untuk malam ni. Jadi seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel saya. Channel YouTube saya supaya saya lebih bersemangat untuk membuat perkongsian. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.